Pada awal tahun ini, di acara Mobile World Congress, syarikat teknologi dan kelengkapan rumah LG telah melancarkan dua siri peranti pintar yang dinamakan LG G8 ThinQ dan juga LG V50 ThinQ. Di acara IFA yang kini sedang berlangsung di Berlin, LG nampaknya telah menjumpai satu cara untuk menggabungkan kedua-dua peranti ini menjadi satu. Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Nazrin dan ini adalah pandang pertama saya mengenai peranti pintar terbaru daripada LG iaitu LG G8X ThinQ. Bermula dengan spesifikasi dalaman, peranti LG G8X ThinQ ini telah menerima kemaskini baru dari segi chip pemprosesan yang digunakan di dalam. SoC Qualcomm Snapdragon 845 telah digantikan dengan Qualcomm Snapdragon 855 yang mempunyai prestasi yang lebih baik dan juga penggunaan bateri yang lebih cekap. Peranti ini juga dilengkapi dengan memori DDR4 sebanyak 6GB dan juga storan dalaman sebesar 128GB yang boleh ditambah menggunakan storan kad microSD. Beralih kepada rekaan peranti, G8X ThinQ ini hadir dengan paparan skrin bersaiz 6.4 inci dengan resolusi Full HD Plus bersama-sama dengan bateri bersaiz 4000mAh dan juga pengimbas cap jari terbina di dalam paparan. Dari segi kamera, G8X ThinQ ini hadir dengan sistem dual kamera di bahagian belakang yang terdiri daripada lensa telephoto 12MP yang biasa dan satu lensa ultra lebar 13MP. Di bahagian hadapan, ia juga dilengkapi dengan kamera swafoto 32MP. Satu ciri yang dibuang pada peranti ini ialah ciri kawalan yang menggunakan sensor time of flight yang hadir pada peranti LG G8 ThinQ sebelum ini. Walaupun begitu, ia kini mempunyai satu ciri baru di mana LG G8X ThinQ ini disertakan dengan rangka yang hadir dengan skrin kedua. Skrin kedua ini diaktifkan apabila peranti G8X ThinQ disambungkan kepadanya menggunakan palam USB Type-C yang biasanya digunakan untuk pengecasan. Bercakap mengenai pengecasan, peranti G8X ThinQ ini juga hadir dengan ciri pengecasan Quick Charge 4.0. Rangka skrin kedua ini bukanlah sesuatu yang baru. Peranti LG V50 ThinQ, sebuah lagi peranti LG yang diperkenalkan di acara Mobile World Congress hadir dengan rangka ini pada mulanya. Rangka skrin kedua ini digunakan khas untuk tujuan gaming, di mana ia boleh digunakan sebagai pengawal permainan digital yang menggunakan paparan. Dengan LG G8X ThinQ, rangka skrin kedua ini boleh dikatakan hadir dengan tujuan asas yang sama. Pengguna boleh membuka permua-permua kegemaran mereka di skrin utama dan mengalihkannya ke paparan skrin kedua dengan gerakan menatal permua tersebut ke paparan sebelah. Pengguna kemudiannya diberi pilihan untuk mengaktifkan ciri pengawal digital dan menggunakannya di paparan asal tersebut. Pengguna juga boleh mengubah suai tetapan dan juga lokasi butang-butang pengawal tersebut untuk pengalaman bermain permua yang lebih menyeronokkan. Akan tetapi, paparan skrin kedua ini juga boleh digunakan untuk tujuan selain daripada gaming. Misalnya, paparan ini boleh digunakan untuk membuka dua aplikasi yang berbeza seperti dua permua yang berlainan ataupun pelayar web dan juga aplikasi YouTube pada masa yang sama. Bergantung kepada aplikasi yang digunakan, terdapat juga sinergi yang menarik apabila kedua-dua paparan ini digunakan. Sebagai contoh, jika anda menggunakan aplikasi kamera, galeri akan dibuka di paparan kedua jika anda menekan ikon gambar yang diambil. Menurut LG, peranti ini akan tiba di pasaran Eropah, khususnya Germany pada suku keempat tahun ini dan setiap pembelian LG G8X ThinQ ini akan tiba dengan aksesori paparan skrin kedua ini. Buat masa ini, ia masih belum diketahui jika peranti tersebut akan memasuki pasaran Malaysia ataupun tidak. Sekian saja pandang pertama saya mengenai peranti LG G8X ThinQ ini. Anda telah bersama saya, Nazrin, Majalah Teknologi untuk Negara.